Oke, assalamualaikum dan seperti biasa berjumpa lagi di channel Abang Edi. Oke, pada hari ini Abang nak tunaikan satu permintaan daripada sahabat ataupun subscriber channel Abang untuk Abang tinjau di Selayang, di lokasinya di flyover dekat Pasar Harian Selayang ya. Dekat situ ada flyover, bawah dia ada Petronas dan ada pasar tani Fama di situ . Jadi dia bagi tahu abang, bang tolong tinjau dekat flyover sebelah NSK dan juga Pasar Harian Selayang. Dekat situ ramai warga asing berniaga di bawah flyover, di gerai-gerai buah dan sebagainya dekat situ . Gerai buah dan gerai sayur lah . Jadi untuk tidak mengecewakan sahabat tersebut, hari ini abang bawa korang tinjau di bawah flyover tersebut. Benarkah apa yang dimaklumkan pada abang? Kita nak tengok dan apa benda pula yang ada kat bawah tu . Okey, jom sama-sama kita tinjau dan kita tengok dekat sebelah NSK dan juga Pasar Harian Selayang. Okey, sekarang ini abang dah ada dekat kedai perabot. Selepas ni kita akan jumpa Pasar Raya Besar NSK di Selayang. Okey, jom sama-sama kita tengok lokasi di sini. Okey, tuan-tuan, kita telah pun sampai di lokasi yang dimasukkan. Sebaik saja abang parking motosikal dan abang membiarkan kamera on untuk merakam keadaan sekeliling. Dan abang dapati ada di sebuah kedai buah ni, abang nampak ada dua orang pelarian Rohingya sedang menyusun buah-buahan . Jadi pelarian Rohingya ni bukan saja menguasai perniagaan sayur ataupun tentera sayur buah juga sedang dikuasai oleh mereka . Jadi abang halakan kamera abang ke arah mereka dan tuan-tuan ataupun korang boleh nilai sendirilah macam mana keadaannya sekarang ini dekat bawah flyover di Selayang . Dan tidak dinafikan juga pelarian Rohingya juga menguasai di lokasi ini selain daripada Pasar Borong Selayang . Abang perhatikan di mana-mana lokasi menjadi tumpuan orang ramai dan mereka akan berada di situ untuk menjaja ataupun berniaga barangan mereka ya tuan-tuan.
Kalau dekat pintu masuk sebelah bawah pasar Borong Selayang tu, dekat parking motor kalau tuan-tuan pernah pergi ke sana, kat situ pun ramai yang cuba menjual barangan sayur kecil-kecilan seperti sayur-sayur, buah-buahan dan juga ada juga pengemis yang minta sedekah dekat situ. Okey, tuan-tuan, sampai di sini dulu tinjauan abang di lokasi bawah flyover menuju ke Pasar Borong Selayang . Jika ada tuan-tuan yang mahu saya tinjau di lokasi lain, boleh komen di ruang komentar yang tersedia di ruangan channel YouTube saya di video ini. Okey, dengan itu, Assalamualaikum dan bye-bye.